Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tetap semangat belajar di rumah bersama mama. Yakinlah, aku pasti bisa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Siap? Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis Syekh Hashim Asari wa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat nariyah satu kali. Semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu, dan dalam urusan kita tholabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah, kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sabi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memulai kegiatan kita selanjutnya. Oke. Okay. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini sama Bu Robi mau diajarin cara berdoa keluar rumah. Nah, kalau kita keluar rumah agar kita juga rumah kita dilindungi oleh Allah saat kita di luar. Habis itu setelah itu di rumah juga orang-orang yang ada di rumah dilindungi sama Allah, dapat perlindungan dari Allah. Nah, kita harus berdoa dulu. Oke. Nanti kalau sudah bisa jangan lupa dibaca setiap kali anak-anak mau keluar rumah. Oke, siap ya. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Dihafalkan.
Assalamualaikum anak-anak, hari ini kegiatan kita di Sentra Seni yaitu Bu Ani mau mengajak kalian untuk melipat bentuk rumah. Nah, coba bahan-bahannya yaitu 1 kertas lipat, nah gunting dan spidol. Oke, kita mulai. Dan jangan lupa anak-anak siapkan untuk krayonnya. Nah, kita mulai. Pertama kali kertas lipatnya kita lipat menjadi lurus. Lurus. Nah, kita lipat menjadi 2. Nah, setelah itu kita buka dan kita lipat menjadi bentuk kecil. Seperti ini ya. Nah, bentuk kecil seperti ini. Kalau sudah dilipat. Nah, dilipat jadi 2. Nah, lagi kita lipat menjadi 2 lagi ke tengah. Dilipat di tengah ya. Oke, kita ulangi lagi ya, mulai dari awal. Yaitu kita lipat lurus. Kemudian kita lipat menjadi 2. Nah, terus yang ketiga kita buka. Ada tengah garis, kita lipat ke tengah. Nah, lagi dilipat ke tengah. Setelah itu dilipat menjadi 2. Kita buka, ada garis tengah ya. Kita lipat ke tengah. Yang sebelah sini juga dilipat menjadi tengah. Sudah? Kita buka. Menjadi seperti ini. Terus dilipat kita menjadi 2. Kemudian, nah, anak-anak. Nah, siapkan spidolnya. Kita beri garis ke sini dan ke sini. Sebelah sini juga seperti itu, ujung ke ujung, ujung ke samping. Nah, kita gunting ya. Garis yang sudah kita beri dengan warna hitam tadi spidol kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunting pelan-pelan ya. Oke. Kita ambil guntingannya. Yang sebelah sini juga kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Jadi sudah jadi seperti ini anak-anak ya. Kemudian kita buka ujung sebelah sini dengan ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini kita lem. Kita beri lem sedikit. Nah, kita tempel sampai lurus. Sebelah sini juga sama, kita beli lem. Kita tempelkan. Nah, sudah jadi rumahnya. Oke, terus kita tugasnya menempel di sini. Di kertas warna putih kita tempel. Kita tempelkan. Kita tempelkan ujungnya, terus kita di sini kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu anak-anak, tugas anak-anak adalah menghias rumah ini. Nah, setelah jadi anak-anak, nanti kalian beri pintu dan jendela. Kalian gambar di sini ya. Nah, kalian boleh menghiasnya sesuka hati kalian.
Gambar ya. Nah, di sini kalian mau beli jendela boleh. Nah, kalian menggambar ya. Nah, setelah itu anak-anak setelah menggambar, di sini kalian beri hiasan. Kalian boleh memberi bunga, memberi jalan. Nah, ya, dilem yang rapat. Nah, kasih kalian beri jalan. Kalian gambar sesuka hati, sesuai dengan keinginan kalian. Diberi jalan, beri bunga, diberi apa saja tentang sekitar yang ada di rumah. Oke, siap ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan sentra seni telah selesai. Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan. Kita mulai. Sikap manis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilussalihat. Wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqq. Watawasau bisabar. Kita lanjutkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini di sentra seni selalu berjalan lancar dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa, mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Salam dari Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.